Ibu, yang membahayakan bagi istri dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab, kenapa ibu capek-capek menyelidiki dosa suami? Yang pasti bahaya adalah dosa diri sendiri. Pak, hah? Mana yang bahaya, dosa kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Enak aja, dua-duanya. Kita lelaki, ada dosa istri yang kita pikul karena kita enggak bisa mendidik dengan benar. Ada dosa istri yang dipikul oleh dirinya sendiri, dan yang pasti dosa kita akan dipikul sendiri. Makanya jangan ribet dengan dosa orang lain kalau tidak jadi kewajiban kita untuk tahu dan memperbaikinya, ya. Yeah.